Bawaslu Batanghari menerima dana hibah APBD Kabupaten Batanghari untuk pelaksanaan Pilkada 2024 sebesar 8,9 miliar rupiah dari sebelumnya diajukan sebesar 10,5 miliar rupiah. Bawaslu Batanghari telah menandatangani pengajuan hibah dana APBD Kabupaten Batanghari untuk kegiatan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 mendatang. Dari 10,5 miliar pengajuan dana hibah, dijelaskan Ketua Bawaslu Kaspur Nazir, untuk pelaksanaan Pilkada mendatang, Bawaslu Batanghari menerima dana hibah sebesar 8,9 miliar rupiah. Dana hibah yang berasal dari anggaran APBD Kabupaten Batanghari ini akan dicairkan 30%-nya di akhir tahun 2023, sementara sisa 70% dicairkan di tahun 2024 untuk pelaksanaan Pilkada 12 September 2024 mendatang. Hibah Bawaslu 8,9 8,9,12,9,15. Iya. Nah, ini dari usulan kita sebelumnya berapa nih, Bang? Untuk dari usulan kemarin 10,5. 10,5 kita revisi efisien dan efektifnya menjadi 8,9,15. Untuk 10% kan 30% pada tahun 2023, 40% pada tahun 2024. Dikatakan Kaspur Nazir bahwa saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Batanghari dan direncanakan dalam minggu ini 30% dana hibah tersebut akan ditransfer ke rekening Bawaslu Batanghari. Slamet Riyadi, JEK TV, melaporkan.